teman-teman. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, pasti kamu tahu Menara Eiffel kan? Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!